Assalamualaikum semuanya. Yuk ikutin langkah-langkah aku membuat ikan mujair bumbu rujak. Gak henti-hentinya buat ngingetin, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hai guys, siapa yang gak ngiler ngeliatnya? 3 ekor ikan mujair, 7 cabai setan, 5 cabai merah keriting, garam, gula pasir penyedap secukupnya, dan 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 ruas lengkuas, 1 ruas kunyit, setengah bagian jeruk nipis, 1 sendok teh bawang putih bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 5 buah kemiri, 3 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 ruas jahe, dan 1 batang serai. Kemangi secukupnya. Lanjut ke prosesnya ya. Masukkan 2 sendok teh garam, 1 sendok teh kunyit bubuk, penyedap secukupnya. Masukkan bawang putih bubuk, lalu ketumbar, jeruk nipis ya agar ikannya tidak bau amis. Usap-usap bumbu dengan ikannya agar bumbunya dapat meresap ke dalam ikan. Lalu diamkan selama 15 menit di dalam kulkas ya guys. Pastikan bahwa minyaknya panas, kemudian goreng ikannya. Dan jangan lupa dibalik ya agar matangnya itu merata. Setelah matang atau berwarna kecoklatan, angkat lalu tiriskan ke atas piring. Kita buat bumbu siramnya ya, masukkan semua cabai ke dalam wadah. Lanjut masukkan kemiri, bawang putih dan bawang merah. Kemudian jahe, kunyit, dan sedikit air. Lalu kita blender guys. Setelah dihaluskan menggunakan blender, kita tumis bumbunya. Masukkan salam, daun jeruk, kemudian lengkuas, dan serai. Lanjut kita beri gula pasir, garam, dan penyedap secukupnya. Lalu aduk-aduk ya. Masukkan semua tomat, kemudian tumis kembali. Diamkan selama kurang lebih 10 menit. Nah, hasilnya nyemek-nyemek gitu lah guys. Siram bumbunya ke atas ikan. Agar lebih sedap, kita beri daun kemangi ya. Ikan mujair bumbu rujak sudah siap disantap. Cocok dengan nasi hangat di siang hari. Selamat makan ya guys.